Dan di atas saya sudah mempunyai pabrik animasi. Animasi, kelas animasi. Dan di sini saya memberikan lagi animasi. Dan mungkin AN, ANS, oke, AN saja. Dan di AN saya memberikan sama dengan new animasi. Kurung buka, kurung tutup, titik koma. Dan di sini saya memberikan FR. Oke, di sini saya memberikan FR. Add. Saya mau meletakkan ini AN. Dan di sini juga saya mau memberikan size-nya fr.setSize, set dimension, set size, dan di sini saya memberikan mungkin 400 kali 300 titik koma. Lalu selanjutnya saya memberikan fr.set visible. Dan di set visible saya memberikan true titik koma. Dan jika saya sudah mempunyai ini, saya coba untuk run as Java application. Oke, saya sudah mempunyai ini. Dan di sini ada Java tutorial animasi JFrame, dan itu berasal dari sini karena saya sudah membuat ini Java tutorial animasi JFrame. Dan kita bisa memberikan, oke, saya sudah mempunyai kelas animasi dan saya mau mengambil grafik yang berada di kelas animasi. Dan di grafik saya sudah memberikan G2D fill oval, maka saya akan mendapatkan ini. Dan saya bisa memberikan warna, umpamanya seperti ini, g2d.setColor. Oke, dan di sini saya memberikan color. Saya bisa memberikan biru. Dan jika saya memberikan titik koma di sini, jika saya run as, oke, saya sudah mempunyai biru di sini. Selanjutnya, bagaimana dengan animasi? Saya bisa memberikan, oke, saya menambahkan int, dan saya memberikan xk, kecepatan x. X kecepatan sama dengan 2 mungkin untuk sementara. Dan saya memberikan int yk, kecepatan pada y, dan 2. Dan jika saya mempunyai ini, lalu saya memberikan di, oke, saya membutuhkan beberapa ini, beberapa fungsi lagi. Saya rasa satu fungsi cukup. Saya memberikan private, dan di sini adalah void, lalu animasi, anim, oke, mungkin anim. Dan saya memberikan kurung buka kurung tutup tanda semacam ini. Dan di sini saya memberikan x, variabel saya, dan plus sama dengan ek. Saya berikan semacam ini, dan saya membutuhkan di sini. Saya memberikan while dan kurung buka kurung tutup true, lalu tanda semacam ini. Dan
Saya memberikan AN. Saya memberikan AN dot anim. Karena saya sudah mempunyai animasi di sini. Anim. Lalu saya memberikan kurung buka kurung tutup dan titik koma, dan di sini adalah AN. Dan di AN saya memberikan repaint. Repaint. Kurung buka kurung tutup dan titik koma. Dan di sini saya memberikan treat dot sleep, dan mungkin saya memberikan 30. Oke, dan di treat sleep saya mempunyai semacam ini, dan silakan arahkan kursor ke tanda merah dan saya mengklik surround with try and catch. Otomatis saya sudah mempunyai semacam ini. Dan sekarang jika saya start run as Java application, saya sudah mempunyai ini tampilan di mana bola saya sudah bergerak dari kiri ke kanan. Dan selanjutnya kita akan membuat grafik lebih halus dengan anti-aliasing. Oke, saya lanjutkan ke video berikutnya. Sampai jumpa. Salam.